Halo, semangat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, aku Nurul Hidayati. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing nih gimana sih cara mengubah akun Instagram pribadi kita itu menjadi akun bisnis ya teman-teman ya. Nah, contohnya kayak IG pribadi aku nih ya. Nah, ini sudah aku ubah menjadi akun bisnis. Nah, apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah ada tulisan call di sini, ada email, dan ada tulisan promote. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Apa pentingnya Instagram diubah menjadi akun bisnis? Supaya orang-orang lain yang tertarik dengan kita, tertarik dengan bisnis bersama kita, itu bisa langsung hubungin kita. Contohnya kayak aku nih, kalau orang misalnya tertarik sama aku dan ingin berbisnis dengan aku, mereka dengan mudahnya akan klik call dan mereka bisa aku seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Oke teman-teman. Nah, inilah step by step-nya bagaimana merubah akun Instagram pribadi menjadi akun Instagram untuk bisnis ya teman-teman ya. Nah, ini punyaku IG pribadiku ini masih akun Instagram pribadi nih ya. Kenapa pribadi? Karena di sini nggak ada kontak ya kan. Ini langsung di sini kayak edit profile gitu. Nah, gimana cara ngubahnya? Teman-teman klik titik tiga di sebelah kanan atas ini, teman-teman. Ya. Setelah itu teman-teman cari ini deh. Switch switch to business profile. Oke. Sebentar. Nah, ini Switch to business profile ya. Nah, ini diklik. Oke. Terus ini teman-teman klik continue ya. Business profile continue, insight continue, choose page. Nah, teman-teman pilih page-nya. Kalau teman-teman belum ada halaman fanpage di Facebook-nya, teman-teman bisa buat di sini ya. Oke, nah di sini teman-teman buat Facebook page-nya. Aku buat title-nya berkarir dari rumah ya. Terus aku kategorinya people. Terus kategorinya aku pilih. Di sini ada banyak sih teman-teman. Aku pilih personal blog aja ya. Oke, next. Oke ya. Udah nih, udah sukses, klik continue. Nah, di sini teman-teman mau nunjukin apa yang mau teman-teman cantumin di Instagram bisnis teman-teman apa? Kalau aku email ya, at gmail.com. Oke, Nurul Batik at gmail. Terus sama nomor handphone aku di sini ya. Aku pilih Indonesia. Nah, jadi kalau teman-teman udah isi ini nih, itu nanti profil Instagramnya akan menjadi Instagram for Business. Jadi orang mau ngubungin teman-teman gampang. Langsung klik di sini. 72, bentar, sorry. 0811, 722-1232. Mereka tinggal klik aja langsung telepon deh. 722-1232, oke. Langsung bisa hubungin kita. Welcome Nurul Hidayati 01, oke. Nah, tuh dia udah langsung berubah jadi begini ya teman-teman ya. Ada tulisan call di sini, ada email, dan di sini ada promote. Jadi kita bisa langsung promosiin nih. Kita bisa langsung promosiin Instagram kita. Tuh kalau call, orang klik call ini dia langsung bisa telepon kita. Gitu ya. Jadi pastikan kalau teman-teman mau menghasilkan duit uang ya, menghasilkan duit dari Instagram, pastikan teman-teman mengaktifkan Instagram for bisnisnya ya. Sekian tutorial dari aku teman-teman, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku ya teman-teman ya. Insya Allah aku akan buat video-video tutorial yang bermanfaat selanjutnya. Terima kasih.